Hai, halo. Dengan Ahmad Yusuf Arif di JNC Komputer. Dalam kesempatan ini, kita akan melanjutkan pembahasan transaksi ekspedisi solution. Untuk melihat transaksi, di sini disediakan ikon pendapatan. Klik dua kali, maka muncul list pendapatan mobil. Di sini Anda bisa lihat sudah banyak input data yang dimasukkan. Dan di bawahnya itu adalah nomor mobil yang dipakai. Oke, seperti itu tampilannya. Kemudian tentunya mobil yang diberangkatkan itu diperlukan surat jalan sebagai pegangan perusahaan untuk membawa barang yang dikirim. Di sini ada menu delivery namanya, di mana fungsinya adalah untuk mencetak surat jalan sebagai pegangan untuk supir. Sebagai contoh saya ambil di sini adalah 161022. Kemudian kita print delivery. Nah, ini nomor surat jalannya. Kemudian kita lihat di layar dulu. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kalau kita lihat geser, nah ini dia surat jalan, nomor mobil, nama supir kepada yang terhormat pelanggannya di sini dengan alamat. Kalau ada personal kontaknya, personal kontak. Nomor deliverynya tertera di sini dan tanggal pembuatan. Berikut zona tujuan pengiriman barang ke Jalan Pramuka Tanggul. Mobil yang dipakai adalah jenis kendaraan KB9835AU dengan membawa isi muatan antar satu dam kasar. Ya. Nah, ini modelnya seperti ini, nanti Anda bisa langsung cetak di sini juga. Langsung print ke printer jika memang sudah terkonek ke printer. Oke lah, itulah pendapatan, input pendapatan dan surat jalan. Nanti kita akan berlanjut ke masalah biaya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam sukses.